wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi sabramin. Abso Firdaus, semua kawan-kawan yang dihormati sekalian, kita maaf saya baru sampai. Ada kereta menghalang pintu jiran kita. PRW 14. Kereta PRW 14, tolong gerakkan. Ini jadi Perdana Menteri bukan langgar kau seorang. Itu budaya lama. Jadi baru tadi saya bagi satu lagi arahan. Saya tidak mau ada budaya cenderahati cenderamata, ya, kerana ini membebankan. Pertama, dia melanggar dasar etika akhlak, kerana orang bagi itu kerana jawatan. Kedua, dia membebankan. Ada pengalaman saya mula-mula jadi Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, saya ke Kelantan. Pernah Kebudayaan Belia dan Sukan itu teman saya di Universiti Melayu. Jadi dia bagi saya samping dan macam-macam dia. Jadi saya kata, dari mana peruntukan mana? Dia tak berapa kan dari peruntukan kerajaan. Jadi dari dia kutip dari semua staff. Saya kata tak menyesabar sebab gaji saya 10 kali ganda daripada staff kamu. Tapi dia mungkin, maka saya bagi arahan. Dan hari ini saya keluarkan arahan semula kerana saya akan mula berkunjung. Dan tapi saya nak bagi pisang ke apa semua, okey. Dan rupi keledek Jepun ada awak tadi? Ada. Keledek mana panggil? Keledek Jepun. Dari Muar. Ya, nanti boleh bawa lah. Tapi jangan banyak, saya kira saya jual. Baik, tadi apa kesan kemenangan? Saya diperingatkan dalam tausiah yang minggu lalu, apa dia? Pengalaman bila Rasulullah SAW dapat menawan Mekah, bukan Ramah, Fathul Mekah. Orang semua gembira dan puji-pujian. Dalam tu saya sekarang, oh inilah terbaik itu gini. Tapi kita kena setiasa, apa, pertama ucap segala puji kepada Allah. Subhanallah bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ingat. Ini beza dia. Dia kemenangan itu bukan untuk kita tunjukkan kemegahan kita, keangkuhan kita, takabur kita, tetapi istighfar kerana apa? Kerana kita juga telah banyak juga lakukan kesilapan sebelum ini. Tetapi apa yang perlu, iaitu untuk jadikannya satu kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab ini lebih baik. Itu mudah-mudahan kita dapat lakukan. Sebab itu saya dalam beberapa seminggu dah ni, saya tak jawab sangat serangan-serangan dan fitnah. Kita tumpu laksanakan dan kita buktikan, ya, baik atas nama Melayu dan budaya Melayu, atas nama Islam, akhlak Islam dan pelaksanaan syiar Islam, atau jaminan kemanusiaan bagi setiap warga kita, sama ada dia Cina atau India atau Dayak atau Kadazan. Inilah masa kita beri makna apa erti keadilan bagi semua rakyat Malaysia. Kebetulan bulan lalu saya terbitkan kupasan mengenai Al-Munyatul Musalli. Itu kitab mengenai solat. Ini saya sentiasa tegaskan dan peringatkan terutama muslimin dan muslimat. Apa dia? Syekh Abdullah Daud Fatani, ulama besar Kepulauan Melayu, menulis pada tahun 1517. Dia pengarang, pejuang dan juga ulama terkenal. Dia tulis 1517, banyak buku-buku lain, tapi di antara yang saya sanggup kupas ialah Munyatul Musalli kerana tak tebal sangat, dan ceritanya mengenai semua aspek penyempurnaan solat. Dan tetapi yang menyebabkan saya kagum ialah kerana
penulisan ulama besar, ulama sufi, ulama masyhur ini berakhir dengan tatmim al-faidah, penamat yang sangat berfaedah. Buku solat ni wajib solat, sempurnakan solat, perbaiki mutu solat, perbaiki niat dan ikhlas dia, mutu solat diperbaiki. Tetapi penamat dia apa yang berfaedah? Penamat yang sangat berfaedah ialah melaksanakan keadilan. Malah dia bagi contoh bagaimana di zaman Khalifah Malik Marwan, seorang Yahudi, mana bukan Islam, menemui Khalifah mohon supaya Khalifah beri perhatian kerana dia telah dizalimi. Seorang bukan Islam dizalimi oleh sistem kerajaan Khalifah masa itu. Dia merayu oleh kerana dia orang kerdil, orang bukan Islam, Khalifah tidak layan. Dia rayu kali kedua, tidak layan. Kali ketiga, Yahudi ini kata, saya baca dalam kitab Taurat bahawa tidak boleh dizalimi sesiapa. Terkejut Khalifah Malik Marwan dan terus memberi pandangan, dengar dan selesaikan masalah rampasan harta dia. Saudara, mengapa di Malaysia sekarang? Mengapa di kalangan orang Islam dan orang Melayu? Bila kita bicara soal keadilan, kita cuba remehkan hak orang lain. Bila kita bicarakan keadilan sejagat, dia kata inilah asyik keadilan bagi orang Cina, orang India. Padahal Islam itu mengajar kita supaya menegakkan keadilan. Seperti mana kita dengar tiap minggu dalam salat Jumaat, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu tuntutan. Kita dengar, tapi bila kita berucap nak amalkan, dia kata tak boleh. Ini mesti jalur Islam sahaja, dan siapa tak ikut masuk neraka. Jadi oleh ini berkata saudara, dalam masa ringkas, kebetulan saya ada urusan di lepas ini ya, kerana mohon maaf lah kerana saya baru balik dari pejabat sebentar tadi, dah minta jadi Perdana Menteri, kena kerja lebih apa? Jadi Perdana Menteri kerja lebih kurang daripada orang lain. Tak boleh. Sebab itu kena lebih sikit, saya mohon maaf. Kemudian kita terpaksa bergegas menyelesaikan masalah dengan semua komponen parti kerana kita harus segerakan ya, untuk membentuk barisan jemaah menteri supaya diperkenan oleh Yang Dipertuan Agong dan dapat kita umumkan dalam masa, kalau boleh dalam 2-3 hari ini, insyaAllah. Setakat ini hampir seluruhnya sudah hampir beres dan saya akan bukan cerakin, perkemas kini. Cerakin dah clear. Lepas cerakin kita telusuri. Menelusuri. Meneliti dan menelaah dengan teliti. Jadi saya ambil kesempatan akhirul kalam untuk menyatakan tidak ada kemenangan kalau tidak ada asas yang dipupuk oleh Puak Reformis daripada awal. Tidak ada kemenangan kalau tidak istiqamah, sanggup menunggu, tidak bebal, tidak boleh dibeli, tidak makan ugutan, tidak sia-sia. Dan saudara nampak membuktikan. Tapi tentu dalam perjalanan yang panjang ada yang tempang, ada yang tewas, ada yang lelah, dan ada juga yang meninggal dunia. Ya. Jadi tak apa. Tapi alhamdulillah. Sebab tu kita selalu yakin apa? Nasrun minallah. Maknanya kalau kita yakin tidak hari ini, hari esok. Tidak tahun ini, tahun depan. Tidak dekad ini, dekad depan. Lawan tetap lawan, lawan sampai menang. Alhamdulillah sudah menang. Dah menang. Jadi alhamdulillah mana karena niat itu. Tapi kena ingat kemenangan sebenarnya apa dia? Dapat keridaan Allah dengan menegakkan keadilan. Itu baru dah garis. Ini garis permulaan.
Jadi kena juga tuntut kesabaran dan kebijaksanaan serta kewarasan, Pak. Waras. Di sambil makan ubi sambil pikir waras. Seorang buat Jawa. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Kita akan bersalaman, sudah boleh dengar lagi tausiah lagi, siapa nak pergi? Ustaz Badrul Amin. Saya terpaksa bergegas untuk selesaikan, dan besok 8 pagi ke Istana Negara, 10.30 pagi Istana Kentah Perak. Karena lepas itu solat jemaat di Tambun dan kenduri rakyat untuk terima kasih kepada Tambun. Miss Wan contoh.